Saudara, dalam persidangan Verdi Sambo menyanggah hasil tes poligraf yang menyebut dirinya tak jujur, tak layak digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Hal ini pun dibantah Guru Besar Hukum Pidana Unpad, Prof. Romli, yang menegaskan bahwa hasil tes poligraf sangat bisa digunakan untuk mengungkap kebenaran. Di poligraf, saudara ditanyakan apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih, Bang. Tidak jujur. Itulah hasil tes poligraf yang dijalani terdakwa Verdi Sambo saat ditanya penyidik terkait keterlibatannya dalam penembakan Yosua Huta Barat. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Yosua, Verdi Sambo yang hadir sebagai saksi kembali ditanya oleh jaksa penuntut umum terkait hasil lie detector. Meski mengakui hasil tes yang menunjukkan Sambo tidak jujur, mantan Kadiv Propam ini menyanggah hasil poligraf dirinya dan menganggap jaksa memberikan pertanyaan yang menggiring opini. Yang mulia, ya. Ini harus mohon maaf yang mulia, ya. Belum selesai saya menjawab. Ya, silakan. Jadi poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan, hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian. Sanggahan Sambo dalam sidang pun dibantah oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran, Prof. Romli Atmasasmita. Ia menegaskan hasil poligraf yang menguji kebohongan bisa digunakan di persidangan. Romli pun meyakini hasil uji kebohongan bisa digunakan untuk membantu mengungkap kebenaran. Bisa dipakai. Bisa, jadi lie detector itu hasilnya bisa dipakai? Kalau Sambo mengatakan begitu, itu kan pendapat dia. Ini kan masalah penggunaan sarana instrumen untuk yang bisa membaca itu yang ahli kan. Nah, harusnya pendapat ahli itu diminta oleh hakim. Oke. Agar tak ada keraguan, Romli lalu menyarankan kepada hakim agar segera menghadirkan sejumlah ahli terkait seperti ahli balistik, ahli psikologi psikiatri. Keterangan para pakar ini bisa menambah keyakinan hakim berdasarkan hasil tes poligraf. Tim Liputan, Kompas TV.